Baca Wapres Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal fotonya bersama sejumlah anggota TNI yang beredar di media sosial. Diketahui foto tersebut diunggah oleh sastrawan Gunawan Muhammad di media sosial X. Dalam unggahan itu, Gunawan juga menyinggung netralitas TNI terkait pencalonan putra sulung Presiden Jokowi itu sebagai bacawapres. Mengetahui hal ini, Gibran pun menepis dugaan Gunawan soal netralitas TNI. Wali Kota Solo ini pun bilang bahwa fotonya bersama TNI adalah foto lama. Bahkan, Gibran menegaskan bahwa foto itu tak berkaitan dengan pencalonannya di Pilpres 2024. Gibran pun menjelaskan bahwa para anggota TNI itu sedang mengikuti Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia atau Sesko TNI. Menurutnya, mereka tidak hanya mendatangi Gibran melainkan juga kepala daerah lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Gibran pada Senin 13 November 2023. Di sisi lain, TNI Angkatan Udara juga memberikan klarifikasinya terkait foto tersebut. Hal ini dapat dilihat dari unggahan akun resmi TNI Angkatan Darat di media sosial X. Dalam unggahannya, TNI membenarkan pernyataan Gibran bahwa foto itu diambil dalam kegiatan on-job training Sesko TNI. Foto ini diambil dalam rangkaian kegiatan kunjungan-kunjungan di beberapa objek termasuk pemerintah Kota Solo. TNI Angkatan Darat juga mengklarifikasi bahwa foto Gibran dan anggota TNI Angkatan Darat itu tak berhubungan dengan Pilpres 2024. Lebih lanjut, TNI Angkatan Darat pun menegaskan bahwa mereka akan selalu memegang teguh komitmen netralitas TNI sesuai dengan peraturan undang-undang.